Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki handphone Android Xiaomi Redmi Note 4X yang error pada baterai saat mengecas. Dan saat dicas itu stuck di 6% dan tidak mengisi. Namun sebelum ke videonya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share channel ini. Nah, jadi biasanya kalau handphone Android Xiaomi Redmi Note 4X dengan kasus stuck baterai 6% tidak mengisi saat dicas itu, biasanya permasalahannya ada di konektor chargingnya. Dan benar saja, setelah saya mengganti baru papan konektor Xiaomi Redmi Note 4X ini, itu handphonenya kembali normal saat dicas dan mau mengisi kembali baterainya. Nah, seperti apa cara mengganti papan konektor Xiaomi Redmi Note 4X ini? Simak videonya sampai selesai.
adalah cara mengatasi baterai Xiaomi Redmi Note 4X yang stuck 6% dengan mengganti papan konektor chargingnya. Semoga bermanfaat dan nantikan video menarik lainnya hanya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.